Selamat siang Tribuners, bersama saya Trio Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners. Di sini saya reporter tribunsumsel.com melaporkan langsung dari TPU Sayur, Jalan Mayor Zen, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Tribuners. Di mana di sini kami laporkan bahwa dari pihak Pondok Modern Gontor yang dari Ponorogo Jawa Timur ini mendatangi secara langsung makam dari AM. AM sendiri merupakan salah satu santri di Gontor 1 yang meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya. Sejauh ini berdasarkan keterangan kepolisian sudah ada 2 terduga pelaku atas penganiayaan yang mengakibatkan tewasnya AM, yakni yang belum dijelaskan siapa identitasnya Tribuners, dan dapat kami laporkan bahwa saat ini telah tiba dari pihak Pondok Pesantren Gontor yang langsung datang untuk melakukan ziarah ke makam dari AM sendiri yang ada di TPU Sayur, Kota Palembang ini Tribuners. Kita akan coba lebih dekat lagi untuk maaf ya Mbak, assalamualaikum. Aku lagi nyari kamu. Amin. Maka kita mohon kepada sekalian selama ini mengikhlaskan beliau ini dan mendoakan beliau untuk mudah semua amal baiknya diterima. Amin. Segala kesalahannya bisa diampuni. Amin. Sekian terima kasih kepada Bapak dan Ibu sekalian atas perhatiannya dan kemudian kita Terima kasih. Thank you.
jelas kembali kami ulang bahwa yang ada di depan kita ini adalah pihak kantor yang dari Pulau Jawa, maksud kami Pondok Pesantren Gontor, mendatangi langsung TPU Sei Selayur yang ada di Jalan Mayorzen, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, tepatnya di makam dari santri mereka, yakni AM yang meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya, sama santri seperti itu. Jadi tadi pihak Gontor langsung melakukan ziarah ke makam AM. Lanjut sekarang.